Thank you.
Nuri! Hey! Thomas! Thank you.
Thank you.
Doegie! Hey! Kom maar! Kom op! Kom op! Thank you.
Doegie! Hey! Thank you.
Kevin! Hey! Thank you.
Nourrie. Hey! Ah!
Nourrie. Hey! Thank you.
Louis. Hey! Thank you.
Louis. Hey! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kevin! Hey! Thomas! Thank you.
Doorie! Hey! Thank you.
Thank you.
Kevin! Hey! Thank you.
Louis. Hey! Kom maar! Kom op! Kom op! Thank you.
Louis. Hey! Thank you.
masih dikuasai ya, counter attack. Apakah memperlambat tempo? Tidak ada siapa-siapa di aku scream. Ayo, scream it. Wah. Teja langsung membuang bola ke depan. 2 menit menuju puncak. Menuju menit akhir pertandingan. Dan lagi-lagi. Yap. Akurasi nih, menjadi sebuah hal yang ya, permasalahan. Reza mengulur waktu namanya. Reza, umpan lambung ke depan. Dapat. Yes, dapat Everton langsung. Akan kamu memperbesar keunggulan. Oke. Gol. 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 Yes. Game over. Game over. Sudah 4-2. Sudah dipastikan. Persib gagal membawa pulang poin di kandang. Kayaknya PSM PHP ini. Karena kalau melihat dari golnya apa ya? Inilah yang seharusnya dilakukan PSM dari babak kedua tadi. Dan pencetak golnya adalah Andi Harjito yang baru masuk di babak kedua. Dan ini menjadi sebuah... Bagus sekali, umpan bagus dari Everton. Aduh, bahkan ini yang tadi siapa? Yuran ya, harusnya ngegolin dengan posisi seperti ini ya, tadi kan. Instingnya. Lagi-lagi insting. Oke. Dan selesai sepertinya. Selesai. Game over namanya. Iya, game over. Dikasih 2 gol. Everton pun juga menunjukkan tidak egois ya. Padahal dia striker tuh tadi bisa 1-1 dengan Teja. Tapi lebih memilih umpan ke Andi Harjito. Ya, ini mungkin menjadi hal yang positif bagi skuad PSM. Betul. Bahwa PSM mempercayakan semua pemain untuk bisa mencetak gol. Tidak hanya pemain-pemain tertentu. Itu terbukti dengan distribusi gol PSM malam hari ini yang dicetak oleh pemain yang berbeda. Betul. Ya, berbeda semua namanya. Ya, habis ini langsung peluit panjang. Sudah pasti. Akhirnya ketika kita menunggu momen dramatis akhir laga, justru akhirnya killing the game tadi. Ya. Dari Andi, killing the game. 4-2 bagi PSM. Ya, seperti... Dan perlu diketahui nanti setelah laga kali ini, PSM akan menghadapi Bayangkara, Persik Kediri, dan Persita Tangerang.